Hubungan itu adalah hubungan jiwa, sehingga ada prasyarat penting yang ditekankan para ulama di dalam kesekufuan. Apa itu kesekufuan? Kesetaraan, kecocokan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Kenapa yang dimutlakkan para ulama adalah sekufu dalam agama? Karena kadang-kadang sesuatu yang terlalu jomplang mengganggu kenyamanan. Seperti misalnya sang istri lebih kaya, bilang ke suaminya, "Olah mas, kamu kalau nggak tak pelihara jadi suami, udah di kolong jembatan mas." Tetapi kalau itu tidak mengganggu, artinya bagi masing-masing ada kesiapan menghadapi perbedaan di antara keduanya, jalan terus saja. Yang dikhawatirkan syariat hanya kalau nanti terjadi cekcok masalah, salah satu ngungkit-ngungkit soal itu.